Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan teruskan lagi dengan belajar menulis cara menulis huruf jawi huruf ya. Cara menulis huruf jawi huruf ya. Huruf ya, bahagian kepalanya berada di atas garisan dan badan serta ekornya berada di bawah garisan dan hujung ekornya kita naikkan ke atas garisan. Kita tulis kepalanya dahulu. Okay, kepala, bahagian kepalanya begini. Berada di atas garisan dan ekornya, badannya kita bawa turun ke bawah garisan dan bawa naik ke atas dan tidak melepasi bahagian kepala. Dan huruf ya ada dua titik di bawah. Ini adalah huruf ya. Kita tulis sekali lagi huruf ya. Bahagian kepalanya berada di atas garisan dan badannya kita bawa turun ke bawah dan bawa naik ke atas. Huruf ya ada dua titik di bawah. Ini adalah huruf ya yang betul, huruf ya yang betul. Tapi jikalau kita menulis huruf ya begini, bahagian kepalanya lebih besar sehingga ke bawah garisan dan ekornya kecil saja begini, ini adalah salah. Ini adalah salah. Cara tulisan begini adalah salah. Dan cara tulisan ya yang betul adalah kita tulis kepala dahulu dan badannya bawa ke bawah garisan dan ditolak naik ke atas garisan. Dan huruf ya ada dua titik di bawah. Ini adalah huruf ya yang betul. Huruf ya yang betul. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.